Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam channel Kifli Production. Okay, video kali ini seperti mana kawan-kawan dapat tengok pada tajuk video saya ni adalah untuk pembiakan kaedah pembiakan tanaman lemon, yang mana untuk mendapatkan pertumbuhan tunas dan akar dalam masa hanya 1 bulan saja. Sebelum kita melakukan proses kaedah pembiakan ini, kita perlulah mengambil dahan atau tunas yang sesuai untuk kita jadikan sebagai anak pokok. Okey. Seperti mana yang kita dapat lihat pada tanaman lemon ni. Okey. Yang ini adalah jenis batang yang lembut. Okey, sebab lembut. Sebab apa saya kata lembut? Sebab warna batangnya agak kehijauan. Oh, hijau. Dan juga kalau yang ini kita dapat lihat separuh. Separuh lembut dan keras. Sebab warna dia ada hijau dan juga sedikit keperangan atau berwarna kuning. Kalau batang tua, kita dah tengok pada batang utama atau dahan utama. Seperti ini, ni batang utama dia. Ni dah tua lah. Jadi pemilihan dahan yang sesuai untuk kita buat kaedah pembiakan ini, kita boleh gunakan ketiga-tiga jenis batang ini. Okey, bagi kaedah pembiakan ini saya gunakan batang yang separuh tua dan muda. Saya tak ambil yang tua ataupun yang muda sangat. Okey, di akhir video ni nanti jangan kawan-kawan skip lah. Di akhir video ni nanti saya akan tunjukkan kejayaan dalam membuat pembiakan dengan kaedah ini. Dalam masa 1 bulan saja, pokok dah mengeluarkan tunas yang baru serta menghasilkan akar. Okey, sebelum tu kita ambil dulu dahan atau batang atau ranting yang sesuai untuk dijadikan sebagai anak pokok yang baru. Okey, macam ni. Okey, alatan yang diperlukan adalah sketias lah. Gunting pokok untuk kita ambil tunas, dahan atau batang untuk dijadikan pembiakan. Okey. Seperti mana kawan-kawan dapat tengok, okey, kalau kat sini ada yang batang muda nak ke tua sangat kan. Ni sesuailah sebab dia ada campur batang tua dan muda sikit. Jadi pemilihan dahan atau batang atau ranting yang sesuai dapat menghasilkan pembiakan ini dapat mengeluarkan tunas dengan baiklah. Lepas tu kita akan tengok jugalah kalau tanaman ini berpenyakit atau tidak. Okey, kita ambil yang inilah. Okey, yang tua pun tidak, muda pun tidak, separuh-separuh kan, separuh. Okey, kita ambil ni. Okey, kita letak tepi dulu. Kita ambil yang lain. Kita akan buat dalam 4 atau 5 pokok . Okey, baiklah, saya tunjukkan proses yang kedua. Tadi kita proses pertama kita dah pilih dahan dan dah guntingkan. Okey, proses yang kedua adalah kita membuanglah mana-mana ranting ataupun daun yang tidak diperlukan . Okey, kalau macam ni buang separuh je daun. Kalau beli dekat nursery, tengoklah. Ada yang RM10, RM15, RM20, RM25. Jadi kalau kita dah ada pokok lemon, kita buat sendiri je dengan kaedah ini. Okey. Okey, kita buang-buang je lah mana yang tak patut . Okey. Macam ni pun tak apa. Okey. Buang daun dia separuh saja. Kalau kita ada pokok lemon ni, bagus dia untuk demam budak-budak. Elok mandikan dengan lemon ni.
Macam saya, anak saya demam, saya mandikan dengan buah lemon ni separuh. Buah lemon tu rendamkan dalam air suam. InsyaAllah demam dia kebah lah. Saya sebab macam tu je. Okay, baiklah. Proses yang seterusnya adalah proses yang ketiga, iaitu proses untuk kita membuang kulit pada dah ambil tadi lah. Okay, kita buang kulit lebih kurang dalam 1 inci. Okay, ataupun panjang lekuk jari saya ni, boleh lah. Satu lekuk ni kita buang sini je. Okay, tujuan dia ada kita membuang kulit ni adalah untuk kita nak sapukan dengan hormon penggalak akar, kerana di sinilah proses pengakaran tanaman ini berlaku. Okay, selepas kita dah buang kulit dia, kita kikis lah, sikit-sikit-sikit kikis sehingga kita nampak permukaan kulit di bahagian dalam ini kering. Okay, okay, tu saya kikislah sikit sehingga kita nampak dan lihat dahan yang kita buang kulit ni kering lah. Dan proses yang seterusnya kita sapukan dengan hormon penggalak akar. Sapu rata sajalah. Okay, di bahagian atas ni. Okay, okay, di bahagian bawah ni. Okay, tunggu sehingga dia kering, baru kita lakukan proses yang terakhir, iaitu proses untuk penanaman nanti. Okay, di hadapan kita ni terdapatnya tanaman lemon, keratan tanaman lemon yang telah saya sapukan dan telah saya keringkan dengan menggunakan hormon penggalak akar. Okey, video untuk proses yang terakhir adalah kita melakukan proses untuk penanaman lah. Okey, saya menggunakan media tanah dan pasir saja dan dilembapkan. Okey, kaedah dia sangat mudah. Okey, kaedah dia sangat mudah dan ringkas. Kawan-kawan cuma mengambil keratan ini dan masukkan saja ke dalam media yang telah kita lembapkan. Kita cuma letakkan saja macam ni. Okey, kita padatkan keliling keratan ini lah dengan tanah ni. Okay, lepas itu kita cukupkan gunakan plastik putih 9 x 14 inci. Kita cukupkan. Okay, macam ni. Okey, kita sungkupkan saja. So kita lipatlah. Lipat macam tu saja. Pastikan pucuk-pucuk keratan ni tak mengena ni lah, plastik ni ya. Mana cukuplah ruang dia untuk bernafas dan membesar nanti. Okey, lepas kita dah lepas itu kita ikatlah dengan getah. Okey, dah siap. Macam ni je saja proses ni. Okay.
macam ni saja. Dan jangan lupa tulis tarikh lah. Okey, hari ni 5 hari bulan 8. Okey. Tulis nama tanaman, lemon. 5 hari bulan 8. Okey. Siap. Okey, kelebihan okey, kaedah ini merupakan kaedah untuk mempercepatkan proses pertumbuhan tunas baru dan akar dalam masa 1 bulan saja. Okey. Okey, saya tunjukkan contoh yang mana usia 1 bulan. Okay, saya buat ni. Ni 1 bulan. Tak nampak tarikh dia. Saya buat ni 4 hari bulan 7. Sekarang 5 hari bulan 8. Sebulan 1 hari ya. Okey, kalau nak tunjukkan mana akar dia. Okey, ini kalau kita tengok dalam plastik ni, ini semua pucuk-pucuk barulah. Ini dah pucuk-pucuk baru. Okey, tak apalah saya tunjuk pada kawan-kawan. Ni ada akar dia. Ni nampak tak? Okey. Ni akar dia dah ada sikit. Okey. Kalau macam ni dalam ni ada. Kalau macam ni dah boleh pindahkan ke dalam polybag lah. Segar kan, hijau. Okey. Dalam masa 1 bulan saja kita dapat menghasilkan tanaman lemon. Okey. Kalau rumah tuan-tuan ada tanaman lemon, buat kaedah macam ni. 1 bulan saja dah boleh dapatkan tunas keratan, tunas barulah pada keratan. Hari bulan 7 saya buat ni, 5 hari bulan 8 dah ada akar dah. Ok, ni akar dia. Okay. Ada lagi satu, banyak sebenarnya yang saya dah buat lemon ni. Saya terbuka dah getah. Yang getah ni tak tahan lama lah kawan-kawan. Okay. Dia putus sendiri. Akar dia dah ada dah. Nak tengok, saya cabut lah eh. Tengok ada akar tak ada akar. Tu ada akar dah. Boleh tanam terus lah dalam polybag kan, cepat je. 1 bulan saja dah ada akar dan pertumbuhan tunas yang baru dengan menggunakan kaedah sungkupan macam ni lah. Ok, diharap tuan-tuan dapat mencuba keadaan ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.